Lagi-lagi sebuah masterpiece catur permainan Christiansen menghadapi Hans Habort, gajah Ke6 mengancam menteri. Menteri Kd1, kuda Kf6. Kuda Kc3, di sini rokade gajah Kd3 dan kuda ke pusat saat ini. Kuda Ke2 dilanjutkan langkah kunci kuda F ke G4. Kuda ke G3 dilanjutkan, maka menteri Kf6 ancaman skakmat ke depan. Rokade dan menteri Kh4 lagi-lagi ancaman skakmat, memaksa H3 maka kuda memukul pion F2. Di sini raja tentu menerima, maka menteri Kf4 skak, raja ke G1, dan setelah menteri memukul kuda, di sini juga bahwa putih menyerah. Karena apa? Apabila dilanjutkan menteri ke C2 misalkan mencoba mensupport pion ke depan, maka gajah ke E3 skak, raja ke H1, kuda ke G4, dan ancaman skakmat tak terjegah, di mana diterima kuda, maka menteri ke H4, dan ini pun skakmat.